saya sih selalu berpikir gini, kayak kita kan nggak tahu ya masa depan kayak gimana ya. Mungkin saat ini kerjaan saya udah oke, gajinya udah lumayan. Tapi selalu berpikir tiba-tiba hilang pekerjaan itu kan kayak saya nggak bakal punya pemasukan lagi gitu. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya harus punya bisnis gitu. Harus punya cadangan lah, paling nggak jangan fokus dengan satu penghasilan gitu, minimal dua penghasilan, kalau bisa lebih ya lebih gitu. Jadi satu pincang masih ada satu lagi gitu. Kalau ada tiga, dua pincang masih ada satu lagi, kayak gitu loh. Kalau cuma ada satu, makanya kasusnya sekarang ya tiba-tiba pandemi, udah satu pincang ya udah nggak punya pendapatan sama sekali gitu, harus mulai semua dari awal lagi jadinya. Nama saya Kori Maulidiana atau Wijaya. Umur saya 29 tahun. Saya lahir di Bogor. Sekarang kesibukannya usaha aja sih, jalanin bisnis. Kalau saat ini ada usaha nasi balap puyung RM Mataram. Itu lokasinya di Tangerang dan sudah ada 6 cabang. Nasi balap puyung bukan usaha pertama sebenarnya, cuman dari usaha-usaha yang sebelumnya tuh yang paling lama lah, mau 2 tahun berjalan. Usaha yang pertama itu sempat di Bogor buka seblak, cuman waktu itu kan sambil terbang, jadi memang full ke karyawan. Nah itu bangkrut juga. Sempat online shop, sempat macam-macam sih buka usaha, tapi bangkrut semua. Nah terakhir itu, sebelum nasi balap puyung, itu sempat buka healthy food gitu. Sama lokasinya di Tangerang, di satu apartemen dekat sini. Nah itu kayak cuma 6 bulan, tapi sama nggak kuat juga, yaudah akhirnya tutup juga. Yaudah mau nggak mau, putar otak lagi nih, buka apa ya? Ya menurut saya sih yang kayak belum ada, dan yang emang saya suka gitu, dan cocok di lidah masyarakat. Yaudah saya coba aja nasi balap puyung. Nah itu udah hampir 2 tahun, respon dari orang-orang sih bagus, jadi alhamdulillah lancar. Terus kayak dari kecil itu emang suka diajarin untuk jualan sih. Jadi pertama kali tuh inget, saya suka ngegambar di sekolah. Terus kayak teman-teman suka gambarnya, mau dong saya beli, kayak gitu. Itu inget pertama jualan kayak gambar Donald bebek, terus diguntingin. Itu tuh teman-teman kayak beli seneng banget. Lupa harganya berapa perak gitu padahal, tapi kayak seneng. Itu masih kecil, masih SD. Itu pertama kali jualan. Terus sempet kayak jualan roti gitu berapa kali di sekolah, dibikinin mama, dan banyak yang suka juga. Nah dari situ doang sih kayak udah diajarin untuk berdagang gitu. Nyaman, seneng, ada yang beli gitu, kayak ih karya aku dihargain loh, kayak gitu. Terus uangnya tuh kayak ditabung, tapi tetap diambil lagi. Buat jajan ya? Buat jajan tetap. Sempet kuliah sampai beres. Sebenarnya udah kepengen kerja itu dari lulus sekolah SMK kan. Udah pengen jadi pramugari waktu itu. Cuman kayak tiba-tiba kayak ngerasa minder, aduh kayaknya belum siap deh gitu. Yaudah deh kuliah dulu. Nah di tahun kedua deh kalau nggak salah, di tahun kedua kuliah ngerasa kayak, aduh kayaknya pengen sekarang deh coba jadi pramugari, kayak ngerasa udah siap. Pengennya berhenti kuliah waktu itu, cuman karena ya papa kan mungkin udah keluar uang banyak buat kuliah gitu kan. Jadi ya akhirnya beresin dulu deh gitu kan. Yaudah satu tahunan lagi, terus akhirnya udah jadi kayak ngejar gitu, kayak pengen cepet-cepet beres biar bisa langsung jadi pramugari.
Ya, akhirnya sampai beres beneran. Waktu yang di maskapai pertama itu 3 tahun, terus sempat off dulu. Ya kan sempat sambil terbang usaha nih, tiba-tiba kayak ya memang kan pramugari nggak bisa sampai bener-bener tua gitu ya mikirnya. Jadi kayak harus punya cadangan nih buat di hari tua kayak gitu. Jadi langsung mikirnya, lu buka usaha apa ya gitu kan. Ya udah coba beberapa usaha sambil terbang, tapi beberapa gagal, berapa kali gagal. Tapi nggak nyerah, kayak coba lagi usaha ini, tapi gagal lagi, tapi tetap aja gitu kayak mau coba terus. Nah itu akhirnya 3 tahun di sana, resign, terus sempat mau coba usaha fokus gitu. Waktu itu lagi booming, apa sih, kayak rent car untuk driver itu loh, driver online. Nah lagi booming kayak gitu kan. Taunya keuntungannya lumayan. Ya udah ambil 2 mobil waktu itu, disewain ke driver. Cuman ternyata kurang ini juga, kurang menguntungkan. Beberapa kali juga kan driver yang mungkin butuh akhirnya enggak bisa setor kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya enggak diterusin juga. Ya udah, tabungan juga udah habis, udah habis-habisan, akhirnya mikir kayaknya terbang lagi aja deh gitu. Itu sekitar 1 tahunan. Ya, akhirnya terbang lagi, sempat coba ke maskapai yang lama. Nah, itu waktu itu pas coba itu udah kayak harus bayar nih kalau mau masuk. Masih ingat 35 juta gitu bayarnya. Saking pengennya terbang lagi, ya udah deh coba ikut. Kita tuh bayar sampai ke tahap sekolah training 2 bulan, itu uang udah bayar duluan terus training. Terus baru step akhir. Nah, di step akhir itu menentukan bisa lanjut atau enggak. Ternyata pas di step akhir itu tuh enggak dilanjutin, jadi uangnya angus, enggak bisa balik juga. Itu kayak aduh, sedih banget gitu, uang habis gak dapat apa-apa. Terus ya alasan dari maskapainya tuh kayak kurang masuk akal gitu, kenapa enggak dilulusin gitu. Padahal kan maksudnya udah pernah terbang di situ juga lah ya, udah ada pengalamannya. Nah, pas di Air Asia sempat usaha juga buka outlet healthy food gitu kan. Nah, itu cuma berjalan 6 bulan yang tadi sempat saya ceritain. Nggak lama juga, karena ya harga sewanya mahal, operasionalnya besar gitu. Akhirnya tutup lagi, yaudah saya masih putar otak. Yang akhirnya bukan nasi balap puyung ini, bagian paling gede. Yang dulu-dulu sih sebenarnya lebih nggak kehitung ya, karena ya lumayan sih, ada yang sampai 200-an juta. Padahal itu uang nabung dari gaji ya? Ya dari gaji juga, dari puter-puter imoda usaha. Hilang? Iya, hilang. Modal itu emang udah habis-habisan, cuman kan kerja ya. Jadi ya dari gaji ngandalin modalnya. Nah terakhir itu pas di Eresia kan sempat yang saya bilang buka healthy food. Itu kan udah habis-habisan modal sebenarnya. Ya udah jadi cuman ngandalin gaji. Nah saat itu, nah di kios nasi balapuyung ini ada yang buka usaha sebelumnya, tapi dia nggak mau nerusin. Akhirnya dia take over kios ini kan, sewa kios. Ya udah dengan gaji saya itu, saya ambil kios ini 4 juta take overannya. Nah itu belum, kayak masih mikir, aduh modalnya dari mana ya gitu. Tapi pasti bisa lah, dari gaji lah masih bisa diputar. Yaudah, dari situ saya coba riset sampai dapet nih resepnya. Yaudah saya beli barang satu-satu, nyicil sampai siap buka itu 1 bulanan lah. Jadi kayak karyawan pun cuman punya 1 waktu itu. Iya, terjun langsung. Benar-benar si biangnya itu benar-benar masak sendiri. Nah karyawan satu tuh cuman jaga doang di sini. Nah ketika karyawan nggak masuk, saya yang jaga gitu. Sempet tuh tiba-tiba nggak masuk karyawan, saya lagi terbang ke Sorong itu jam 8 malam, landing itu jam 9 pagi.
ya sampai rumah itu jam 10-an pagi lah. Jadi nyampe rumah benar-benar langsung kayak ya udah bersih-bersih untuk ke warung. Itu kayak nggak tidur ya, lemes banget. Tapi pada saat itu pas lagi rame lagi, ada teman-teman juga gitu kan bawa temennya. Ya udah, jadi kayak mau nggak mau gitu kan, udah resiko. Tapi kayak nggak pengen sama sekali tutup kayak gitu. Jadi sampai malam baru ngerasa, aduh capek banget. Nah, ini tuh buka itu di bulan Januari tahun 2020. Jadi persis pas mau pandemi tuh. Tapi belum tahu waktu itu ya. Tapi belum pandemi, belum heboh. Tapi udah sempat ada isu-isu virus itu kan ya, corona ya. Itu di Januari buka, alhamdulillahnya tuh langsung rame. Jadi seharian tuh bisa 50 porsian per hari. Jadi dari teman ke teman, kayak teman bantuin ngepost. Itu kan kayak lingkungan teman kan pramugari, pilot yang memang udah sering terbang kelompok dan tahu nasi balap puyung. Jadi mereka udah tahu, langsung cobain gitu. Jadi alhamdulillah langsung rame. Ternyata masuk bulan ketiga tiba-tiba pandemi kan. Nggak boleh dine-in, jadi cuman bisa take away. Tapi alhamdulillahnya lagi take away itu malah jadi naik. Untuk yang ojek-ojek online itu tuh naik 3 kali lipat. Enggak sih, kalau minder sih enggak ya, yang penting kan halal. Jadi ya yang gimana ya, ya udah apa yang bisa saya lakuin itu saya lakuin gitu, nggak mandang kayak harus mewah kayak gitu. Ya sempet sih suka beberapa barang mewah, tapi kan bosenin juga gak sih, kayak buat apa koleksi kayak begituan juga yang akhirnya nggak kepake. Ya udah saya pre-love-in, saya jualin lagi kayak gitu. Akhirnya mikir kayak mending uangnya diputer, mendingan buat usaha tapi gagal daripada buat sesuatu yang nggak apa ya, yang nggak bisa diputerin, iya, yang nggak ada guna gitulah. Terus tanggapan dari keluarga teman-teman sendiri gimana sih? Iya, dari keluarga sih mendukung ya. Sempet sih waktu mau ngambil kios di sini tuh kayak yakin kayak gitu kan, maksudnya ini banyak orang belum tahu loh nasi balap puyung kayak gitu kan. Sempet orang tua kayak gitu, coba aja dulu online gitu. Tapi kayak ngerasa bisa kok dikenalin, orang tuh rata-rata ke Lombok kalau udah tahu si nasi balap puyung ini pasti kayak pengen lagi gitu. Ya udah yakin aja. Ya udah akhirnya buka, ya benar emang banyak yang repeat order juga gitu, alhamdulillah. Jadi memang awalnya itu kan saya tuh nggak suka makan nasi. Jadi ya bukan nggak suka, ya emang nggak suka ya, gimana ya? Jadi ya jarang banget makan nasi. Jadi milih-milih. Kalau makan nasi itu kayak harus ada sambal yang pedas. Nggak suka nasi putih. Harus ada rasanya gitu intinya kalau makan nasi. Tapi pada saat itu temen kayak ngeliat makan kok kayak pedas gitu ya. Jadi akhirnya kan mau nyobain. Boleh dicobain pedas, saya suka gitu kan. Pas nyobain ternyata enak. Dan di sana tuh nggak bisa makan sekali, pasti bisa 2 kali. Ayamnya 4 kali. Kayak benar-benar nambah saking sukanya. Saking sukanya, kadang tiba-tiba kayak kepengen banget cari tuh di grup teman-teman atau di Instagram kayak siapa yang terbang ke Lombok mau nitip dong nasi balap puyung kayak gitu. Saking sukanya, Justin. Di riset itu setelah ngambil kios ini. Jadi ngambil kios tapi belum tahu resep. Nekat, emang agak nekat sih dari dulu. Tapi jadi nge-trigger untuk kayak, oh harus cepet nih gitu. Kalau nggak kan sewa terus berjalan ya. Ya kalau nggak, ya nggak ada perputaran gitu kan. Ya akhirnya setelah ngambil kios, saya tuh ke Lombok selama 2 minggu. Kebetulan kan ada schedule Lombok nih dari AirAsia. Ya udah saya tukeran, minta schedule Lombok, tukeran sama teman. 2 minggu di sana sambil terbang, jadi biar nggak keluar kos lebih. Kan kalau sendirian bisa keluar kos pesawat, penginapan, kayak gitu kan. Yaudah akhirnya ke sana sambil terbang, jadi pas off di sana, itu baru saya riset. Atau pas landing siang. Nah, siangnya tuh saya riset. Jadi sempat riset beberapa rumah makan nasi balap puyung. Nah, salah satunya ada tuh yang saya cocok lah ya rasanya. Yaudah saya lebih mantengin ke situ. Terus sempat nanya resepnya, nggak dikasih. Cuman saya sempat kayak diajarin ini-ini aja loh, kayak ada sayurnya ini, lauknya ini gitu. Cuman ya resepnya nggak tahu sama sekali gitu. Diajarin kan agak unik nih cara bungkusnya, itu kan pakai daun dibentuk kerucut. Itu kan kayak masih jarang banget ya di sini yang bentuk kerucut kayak gitu.
itu diajarin ngelipetnya, gimana cara ngebungkusnya gitu. Kayak sempat mantau satu-satu karyawannya ada yang bisa gak ya dibawa ke sini gitu kan, sempat tadinya mau narik aja. Tapi kayak mikir lagi kayaknya ya udah deh saya coba sendiri aja. Ya saya bawalah tuh bahan itu tuh, bahan mereka saya beli, terus saya bekal setelah pulang dari Lombok. Nah itu sempat di rumah sama mama coba berapa sambal, gak ada yang cocok. Akhirnya saya bawa lagi nih, masih ada bahan, saya bawa ke kosan. Saya cobain lagi, ada kali sekian belas sambal, sampai sakit perut, sampai sakit-sakit itu. Sambal saya cobain satu-satu, akhirnya dapet. Yang menurut saya cocok loh, saya dapet. Udah nyuruh teman-teman ngetes gimana ya rasanya ya. Kadang kayak mereka bilang masih kurang apa ya, kayak kurang pedes atau kurang gurih kayak gitu. Jadi itu saya modifikasi lagi sampai rasanya cocok di lidah teman-teman gitu. Awalnya tuh nggak ada mentor, jadi emang browsing, nonton YouTube, ya ilmu-ilmu usaha tuh ya dari situ semua, dari Google semua gitu. Ya udah coba sambil, jadi belajar tapi sambil diterapkan gitu loh. Jadi bukan materi doang yang masuk. Ya udah saya terapin. Dan kebetulan kan ada beberapa teman juga yang buka usaha nih. Ya saya tanyalah sedikit-sedikit gimana caranya gini gitu. Gimana cara ngitungnya kayak gitu kan. Ya udah sempat diajarin kayak gitu. Tapi setelah setengah tahunan itu saya tarik salah satu teman saya jadi pemegang saham juga jadinya. Nah, kalau dia kan udah punya ratusan cabang nih. Jenis minuman kopi. Ya udah, jadi dia yang mentorin saya sekarang. Iya. Awal buka itu orderan 50 porsian per hari. Ya sempat ya. Ya, sempat 50 porsian per hari. Terus sempat ya turun naik turun lah, tapi di rata-rata 50 porsi. Nah, itu kan pas masuk pandemi kan saya bilang 3 kali lipat online-nya. Dan orang mungkin pada saat itu banyak yang enggak kerja ya. Tapi mungkin masih punya tabungan yang akhirnya mereka mikir atau buka usaha juga gitu. Jadi ada beberapa customer yang nanya untuk franchise gitu. Dan mereka kan cocok dengan rasa ini, ya udah saya jalanin si franchise itulah. Akhirnya buka 6 cabang sekarang. Itu di Tangerang semua atau udah berapa cabang? Di Tangerang ada, Cibubur ada, di Bali juga ada. Alhamdulillah sekarang udah lumayan sih, udah dapet marketnya, jadi udah nutupin semuanya, untungnya udah lumayan. Dari segi waktu mungkin lebih fleksibel lagi? Iya, dari segi waktu lebih fleksibel, bisa bangun siang. Kalau waktu terbang kan kayak bangun jam 1 pagi gitu, jam 3 udah harus terbang kayak gitu. Jadi lebih santai sih. Yang bisnis juga awal-awal kerja keras dulu ya? Iya benar, sempat kayak tidur jam 3 pagi, jam 5 pagi buat nyetok dulu nih si biang, kasih ke karyawan, saya lanjut terbang. Gitu kan. Ada sambil terbang waktu itu. Di dunia bisnis itu kesulitannya lebih ke SDM sih ya. Ya kadang kan ya karakter orang kan beda-beda gitu. Ada yang bisa diatur, ada yang malah jadinya pengen ngatur. Lah kayak gini aja. Terus kadang ada yang males, ada yang tiba-tiba sakit gitu kan. Punya karyawan satu tiba-tiba sakit, sedangkan saya masih kerja posisinya. Itu kan kayak, wah gimana ini nge-backupnya gitu. Tapi nggak pengen tutup. Jadi kadang tiba-tiba harus cari karyawan yang bisa harian gitu. Ya lebih banyak problemnya di SDM sih. Komplain sih enggak, cuman kadang lebih ke nasehatin kayak, istirahat lah gitu, jangan kerja terus. Tapi ya kalau seneng mah ya enjoy aja gitu, walaupun kurang tidur happy gitu, apalagi ada hasilnya gitu kayak sekarang kan. Alhamdulillah ada sih satu yang paling pengen itu, jadi restoran saya ini ada di seluruh dunia. Jadi kayak bayangannya tuh kayak KFC, kayak McD gitu. Udah sempet bikin pitch deck-nya, jadi pengennya buka restoran cepat saji gitu. Ya persis sama KFC, sama McD gitu. Jadi ada benar-benar semua orang tuh tahu di seluruh dunia gitu brand ini gitu. Ya semoga aja tuh kewujud ya, amin.
inspirasi kalau yang paling saya suka sih sebenarnya yang McD itu loh, yang the founder dari film itu, kayak makanya makin kepengen banget gitu kayak dia. Itu kan benar-benar kayak kerja keras gitu ya, sampai akhirnya terwujud apa yang dia pengen. Walaupun konsepnya ditolak berapa kali ya. Bener-bener. Ya, itu seru banget. Sanders ya? Iya, sampai lebih dari satu kali saya tonton. Oh, jadi motivasinya dari situ ya? Kalau dia aja bisa gitu kan? Iya, dia aja bisa. Kenapa saya nggak bisa gitu? Yang lain bisa. Iya, pasti ada sih. Setiap gagal tuh pasti ada kayak ngerasa, aduh capek gini terus, gagal terus gitu. Tapi ya nggak tahu, tiba-tiba bangkit lagi, karena kan ya nggak bisa terpuruk terus dong. Kalau kayak mikirinnya cuman kayak aduh nanti gagal lagi, ya udah bakalan gagal terus. Tapi motivasinya kalau kayak gitu sih lebih tiba-tiba aja kayak sadar sendiri gitu, ah nggak bisa gini terus, harus putar otak lagi. Selalu kayak gitu mikirnya. Teman-teman yang mau cobain nasi balap puyung, itu namanya nasi balap puyung Rumah Makan Mataram. Lokasinya, pusatnya itu ada di Tangerang, dan cabang itu ada di Bali, Cibubur juga ada, sama di Bintaro juga ada. Nah, di GoFood, GrabFood juga ada namanya nasi balap puyung RM Mataram. Coba aja dicari ya, untuk Instagramnya di sini, nasi balap puyung RM Mataram. Untuk yang mau franchise juga bisa langsung kotak ke DM Instagram ini ya. Kasih. Jadi buat teman-teman yang mau usaha sih, mending mulai dari sekarang gitu. Karena kalau ditunda-tunda ya kapan lagi gitu mulainya ya. Dan kalau memang takut gagal, menurut saya jangan pernah takut gagal. Malah dari gagal itu kita bisa jadi sukses. Kenapa? Dari setiap kegagalan kita punya satu pelajaran. Nah itu yang bisa bikin kita sukses. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Halo Boss. Oke. Terima kasih.